Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Dalam video kali ini yaitu saya akan membagikan tempat-tempat yang laku atau tempat-tempat yang laris untuk jualan aroma manis ya. Untuk jualan aroma manis, jadi saya akan membagikan tempat bagi para pedagang aroma manis yang sedang mencari di mana tempat jualan aroma manis yang laris manis. Maka di dalam video kali ini di channel saya juga akan membagikan tempat-tempat yang pernah saya singgahi dan di situ laris ya, laris. Kalau nggak laris nggak saya upload nanti. Di sini saya jualan di Masjid Tawakal, tepatnya di daerah Tanjung Gading ya. Ketik aja di Google Map nanti Masjid Tawakal, tepatnya di daerah Tanjung Gading. Di sini juga dekat dengan SD ya, dengan SD 1 atau SD berapa itu. Nyebrang rel, jadi dekat dengan rel kereta api Tanjung Gading ya. Kalau Anda berjualan di sini, buat para pedagang, pedagang apapun ya, di sini cabai rawitnya banyak sekali nih. Kalau Anda jualan di sini, usahakan nih setelah sholat Jumat ya. Jadi saya di sini ini mampir sholat Jumat sekalian. Habis sholat Jumat, biasanya saya dihadang anak-anak mau membeli aroma manis nih. Ini cabai rawitnya banyak sekali ya. Jadi ya hampir 2 jam saya melayani anak-anak saja ya. Ini anak satu belinya 3, 3, 3, ada yang 5 untuk adik-adiknya di rumahnya ya, sambil habis sholat Jumat ini. Jadi cabai rawitnya rame sekali, lumayan laku ya di sini. Jadi buat para pedagang yang sedang mencari tempat-tempat jualan, nah kalau kita sudah tahu tempatnya kan enak, tinggal jujuk-jujuk saja. Nah biasanya saya jualan di sini setelah sholat Jumat ya. Jadi saya datangnya pas sholat Jumat itu, saya mampir sholat Jumat sekalian. Setelah dari sini saya pasti menuju ke Pulau Pasaran. Jadi setelah 2 jam di sini habis asar saya menuju ke Pulau Pasaran. Nah Pulau Pasaran nggak jauh dari sini ya. Jadi tinggal ke Teluk Betung, tinggal ke Teluk Betung ya. Nanti kita nyebrang jembatan menuju Pulau Pasaran. Di situ juga pasarannya hari Jumat. Nah, di Pulau Pasaran juga merupakan tempat yang laku ya, banyak anak kecilnya, banyak duitnya, banyak anak kecilnya. Oke, inilah Masjid Tawakal. Dan bagi yang baru nongkrong di channel saya, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya ya, karena di sini saya akan membagikan tempat-tempat yang laku, tempat di mana saja. Mungkin saya akan keliling Indonesia ya, saya akan menghampiri tempat-tempat yang laku dan nanti saya upload di channel YouTube saya, sehingga ketika Anda jualan, Anda bisa mencari di channel saya tempat-tempat mana saja yang laku. Oke, terima kasih. Dukung terus channel ini, bagi yang telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara klik subscribe dan membunyikan loncengnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saksikan sampai habis, apakah saya jualan di sini laku apa tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau
Kita tahu bahwa kita di sini. Ya, tuh, padahal tadi bisa loh, kok nggak bisa ya? Langkah cenderung.
Masukin ke toyang, kasih ke toyang, masukin ke toyang. Tuh, masuk yuk ke sebelah situ, cek rek. Nanti dilihat dari orang Palopo loh.